Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Amanda dengan NPM 2018031030 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum botani cara pembuatan herbarium. Herbarium adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan dengan dikeringkan beserta data terkait yang digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah. Siapkan alat dan bahan, lalu bersihkan tumbuhan kembali menggunakan alkohol, lalu buka pertengahan buku, letakkan kertas dan tumbuhan kemangi di atasnya, rapikan letak dari tumbuhan kemangi pada daunnya, diatur agar terlihat tampak depan dan belakang. Setelah itu, tutup kembali dengan kertas, lalu tumpuk buku dengan pemberat dan diamkan selama 7 hari. Setelah 7 hari, ambil tanaman kemangi yang sudah mengering dari dalam buku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.